Halo, selamat pagi kawan Pijamania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada pagi hari ini saya kasih makan burung, terus sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang berada di channel ini ya. Jadi misalkan ada pertanyaan, pasti akan saya jawab. Ada kesulitan tentang perawatan murai batu, akan saya jawab sebisa mungkin ya. Jadi misalkan teman-teman nanti ada yang memiliki anggapan atau pendapatan lain, bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ya. Jadi intinya di channel saya ini kita bisa saling bertukar pengalaman gitu ya. Oke, lanjutnya saya bahas beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Ada pertanyaan yang kemarin isinya yaitu, enakan mana sih menggunakan mudah hutan sama tangkaran? Seperti itu. Enak mana merawat tangkaran dengan mudah hutan? Terus kalau ditangkar itu enak mana mudah hutan dengan tangkaran? Seperti itu ya. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman ini, intinya membandingkan mudah hutan dengan tangkaran. Sebelum saya jawab, saya akan memberikan penjelasan kekurangan dan kelebihannya mudah hutan. Seperti itu ya. Nah, yang ada di depan saya ini adalah burung mudah hutan dan burung tangkaran. Seperti itu. Kita bahas yang mudah hutan dulu. Mudah hutan itu berasal dari hutan ya, tentunya ya, dari tangkapan hutan. Otomatis dia itu makannya makan EF atau full EF. Jadi kalau dikasih kroto, kita itu perlu untuk mempelajarinya. Seperti itu, kalau mudah hutan. Sedangkan tangkaran itu rata-rata memakan fur atau adonan ya. Kalau dari trotolan itu rata-rata dikasih fur. Adapun yang sudah tidak menggunakan fur, mungkin cuma 1-2 ya, 1-2 peternak di EF full seperti itu, atau dibiarkan di kandangnya. Jadi berdasarkan makanannya, mudah hutan itu menggunakan EF, jadi full EF dari hutannya, seperti itu. Nah, berdasarkan makanan tersebut, tentunya yang memakan EF atau mudah hutan itu biasanya itu mempunyai kekurangan seperti itu ya. Kadang-kadang orang-orang itu belum makan fur seperti itu. Terus yang selanjutnya, karakter mudah hutan itu cenderung gesit ya. Rata-rata karena dia hidup di alam itu, jadi kalau ditaruh di sangkar masih kadang-kadang perlu adaptasi, rata-rata seperti itu. Sedangkan tangkaran itu jinak ya. Jadi kalau di tangkaran itu udah semi atau jinak, kalau di mudah hutan itu cenderung gesit. Yang selanjutnya, menurut suara atau kicauan, murai batu mudah hutan itu biasanya berasal dari hutan, rata-rata suaranya itu sudah mengikuti masteran alam. Jadi kita beli itu misalkan belum dimasteri, untuk seringnya ada suaranya cililin, kapas tembak, dan lain sebagainya, asli hutan ya. Seperti itu. Tetapi kalau dari tangkaran itu harus dimasteri lagi. Kalau tidak dimasteri lagi akan ada tembakan. Mungkin teman-teman pernah mengalami burung berkokok seperti ayam, burung seperti bunyi seperti kambing, seperti itu ya. Bahkan seperti sapi, karena tidak pernah dimasteri. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, burung mudah hutan itu kalau berasal dari hutan, rata-rata itu suaranya kenceng atau mengkristal ya. Sedangkan tangkaran biasanya usia muda lepas trotol, seperti video balak blorok kemarin, itu sekitar usia 7 bulan 8 bulan itu ya sudah gacor, tetapi suaranya istilahnya belum pecah seperti itu. Jadi kalau mudah hutan itu biasanya karena dia olahraganya full, mungkin seperti itu di hutannya, terbang ke sana ke sini, jadi suaranya itu lebih
lebih kencang, dominan lebih kencang kalau muda hutan. Seperti itu. Jadi yang tangkaran tadi misalkan teman-teman punya suaranya masih rendah gitu ya, sering-sering dites supaya dia itu berlatih dan akhirnya suaranya bisa pecah atau kencang. Biasanya kalau saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, bisa diumbar dan lain sebagainya. Muda hutan karena berasal dari hutan, dia itu sifatnya seperti saya bahas di atas tadi, dia agak kiras. Dia itu memiliki kelebihan itu jarang ngelowo. Jadi muda hutan itu untuk ngelowo itu biasanya jarang sekali. Ya. Satu misal ini ya, tetap loncat-loncat gini yang ujung sana itu karena dia kejinakan ya, kadang-kadang seperti ngelowo seperti itu. Kalau tangkaran itu lebih mudah ngelowo seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan ya tergantung perawatan. Ya benar juga. Tetapi kalau dilihat dari segi karakternya, tangkaran itu lebih cepat atau kadang-kadang ngelowo kalau salah perawatan. Kalau muda hutan itu jarang sekali untuk ngelowo. Ngelowo itu kalau tidak salah nge-Batman ya, seperti itu ya. Terus kalau ditangkarkan itu untuk penangkaran bagusan yang mana? Oke. Kalau yang muda hutan itu biasanya kita harus agak menjinakkan ya. Jadi jangan masih nyucuk ruci gitu langsung dimasukkan sangkar, nanti bisa-bisa apa stres di dalam kandang kayak gitu. Terus kalau tangkaran itu rata-rata karena udah jinak itu bisa langsung dijodohkan. Jadi PR untuk muda hutan karena gesit ini dia itu harus agak dijinakkan seperti itu. Karena muda hutan cenderung semi, itu biasanya kalau dijodohkan itu lebih mudah ya. Saya kalkulasi sekitar 90% muda hutan sama muda hutan itu lebih cepat jodoh. Proses penjodohan muda hutan lebih cepat. Kalau tangkaran melalui proses tertentu ya. Jadi nanti juga akan saya buatkan video cara penjodohan muda hutan dan murai batu tangkaran supaya teman-teman buat referensi seperti itu. Terus ada lagi beberapa kasus itu kalau di tangkaran itu biasanya kebesaran telur atau egg banding ya, itu di muda hutan jarang terjadi biasanya. Adapun terjadi sedikit kasus ya, tetapi kebanyakan kasus yang egg banding atau kebesaran telur itu biasanya itu yang tangkaran seperti itu. Jadi telurnya besar tidak keluar. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain, bisa dibantu ya nanti. Selanjutnya, muda hutan kalau ditangkar itu perlu tempat yang agak tenang. Karena apa? Karena kalau tempatnya ramai, itu nanti di kandang biasanya mudah stres ya kadang-kadang. Seperti itu. Kalau tangkaran sih, di tempat ramai itu ya karena sudah terbiasa sejak kecil tidak ada masalah ya. Jadi saya pernah mengalami posisinya waktu gesit itu saya masukkan kandang bertelur, tapi kalau dia kaget itu loncat dari glodoknya atau gowoknya seperti itu. Itu karakter muda hutan. Tapi kalau tangkaran itu tenang-tenang saja seperti itu kekurangannya. Tetapi untuk muda hutan ini produksi telurnya saya sudah coba beberapa kali itu, sekali lancar itu lancar terus. Jadi ada teman itu yang 3 tahun itu burung 2 tahun setengah ya, berkali-kali bertelur itu tidak mabung ya. Jadi dia itu terus produksi terus itu kerap ditemui di burung muda hutan. Jadi secara umumnya 1 tahun mabung sekali, di muda hutan itu ada sebagian kecil yang gitu ya. Jadi produksinya lancar terus seperti itu. Kalau murai batu tangkaran rata-rata 1 tahun sekali itu mabung, mengalami mabung seperti itu. Selanjutnya seperti ulasan berikutnya, kalau ditangkar itu burung murai batu muda hutan itu rata-rata full EF. Jadi makanannya hewan. Kalau mau di-food bisa, cuman harus dilatih dulu. Tetapi kalau burung tangkaran
itu bisa menggunakan EF. Jadi EF-nya itu maksudnya menggunakan for ya. Jadi for-nya itu sudah sejak awal dia itu mau, jadi bisa ditambahin for. Kalau muda hutan itu full EF atau hewan-hewan. Terus berdasarkan pengalaman saya tadi sudah saya jelaskan bagusan mana muda hutan sama tangkaran. Itu kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing kayak gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk hiburan mungkin kalian suka yang lebih jinak-jinak, karena yang penting gacor, ngelowo tidak apa-apa, seperti itu ya. Ada lagi yang bilang mungkin kalian beranggapan suka muda hutan karena volumenya kenceng, isiannya banyak, seperti itu, ya itu tidak apa-apa. Jadi untuk jawabannya bagusan yang mana itu relatif ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Kurang lebihnya antara muda hutan dengan tangkaran ya seperti itu tadi. Untuk jawabannya saya jawab relatif, tinggal tergantung kebutuhan kalian. Kalian sibuk, kalian menggunakan yang tangkaran supaya perawatannya lebih enak. Kalau kalian suka tantangan dan lain sebagainya, kalian bisa memilih muda hutan, seperti itu ya. Oke, mungkin tentang muda hutan dan tangkaran segitu ya. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman lain, nanti bisa dibantu dituliskan di kolom komentar channel ini. Bagi teman-teman, kemarin ada beberapa teman subscriber yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan, saya sampaikan terima kasih ya. Yang belum subscribe ya di subscribe dulu, biar kita bisa komunikasi, saling berbagi di burung ya, tentu khususnya di Murai Batu. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video saya terus, yang sudah mensubscribe, yang sudah mensupport, yang hampir setiap hari akan saya update video terbaru tentang perawatan burung Murai Batu ya. Oke, salam kicau mania, kompak selalu.